Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mengawali para jumpaan kita di siang hari ini sambil menemani istirahat kalian, tentunya Mimin ada kabar dari Indosiar mengenai Abang L. Abang L gak ada takut-takutnya ya para sahabat. Abang L foto dengan maskot Maung nih para sahabat saat di Bandung kemarin. Wah, sampai Abang L kasih kode sesuatu nih ataukah pose Abang L ya. Masya Allah, senang banget melihat Abang L yang pemberani. Kemudian ada unggahan dari WOD saat di rumah Leslar. Wah, ini baru ataukah lama ya, soalnya baru diunggah di storynya WOD. Entar lagi bisa deep talk kita ya bang, at Levian Billar, tulis caption daripada WOD. Di sini Abang L ditanya, abang kenapa suka banget gitu sama Iron Man. Kemudian katanya, kata Abang L tuh bagus. Kemudian suka nggak sama Hulk? Abang L langsung memperagakan Hulk ya. Masya Allah, ini anak emang pintar banget. Multi talent apapun bisa ya abang. Kemudian ada komentar dari sama Waemi dan Jenny Putri. Ini baru anak soleh dan anak pintar, sepertinya Abang L baru bangun ya. Lalu ada unggahan dari Papa Rizky Billar saat meeting di 24 Coffee sebelum ke rumah Bitaro. Semua itu terjadi karena takdir qadarullah. Nah, di sini kita doakan saja ya para sahabat, mudah-mudahan apapun itu berkah ya. Ini sepertinya bakal ada proyek lagi ataukah ini akan ada proyek makanan Padang. Lanjut ya para sahabat, Abang L penuh dengan kreativitas dan keahlian. Selain pintar nyanyi, memainkan alat musik, kemudian Abang L juga acting. Abang L jago main bola loh. Padahal bolanya diangkat ya, maksudnya dilambungkan. Kemudian Abang L langsung menendang. Wah, ini keahlian yang sangat luar biasa nih para sahabat. Ini calon ini ya, calon atlet bola masa depan. Ini Abang L, Abang L udah jago nendang bolanya, keren. Lalu ada unggahan dari Leslar Family ya. Ini galeri HP kita udah full dengan foto dan video Abang L. Tidak hanya papahnya atau bundanya yang dipenuhi dengan selfie Abang L. Kita aja seneng banget gitu ya. Abang L ini selain ganteng, pinter, Abang L juga ngangenin, ngegemesin juga. Melihat abang selfie sambil senyum, saya juga ikutan senyum juga nih. Dan memang ya, Abang L ini punya ciri khas. Kita semua aja nggak ada vitamin dari Abang L, sehari aja udah kangen banget. Kalau nggak ada vitamin, paling nonton vlognya ya. Jangan lupa untuk streaming terus vlog terbaru dari Leslar Entertainment. Kemudian ada momen saat Abang L foto selfie di HP-nya Papa Billar. Pakai senyum-senyum sendiri guys, aduh gemes banget sih, dibagus-bagusin gitu ya guys, padahal udah ganteng nih. Kita salvo sama jaketnya Abang L, yuk kita intip berapa nih nominal dari jaketnya Abang L.
Harganya ternyata bukan kaleng-kaleng ya guys. Untuk jaket abang L itu tembus 5.272.000. Tuh harganya keren banget. Udah kayak harga motor second. Kemudian ada juga kabar dari Ayah Kejora. Selain Opa Daniel yang mengunggah postingan bersama abang L saat ulang tahun Bunda Lesti, Ayah Kejora juga mengunggah postingan bersama abang L dan cucu tercinta. Wih, handsome boy bersama Aki, Kak Syasha, dan abang Noah. Love love buat abang L. Sehat selalu juga buat Aki Kejora. Kemudian Mimin ada informasi siang hari ini akan ada penampilan dari Leslar. Kira-kira Leslar hadir nggak ya di acara press conference malam puncak SCTV 34 Extraordinary live siang hari ini ya. Mulai Kamis tanggal 15 Agustus 2024 mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Tuh, hari ini akan digelar press conference malam puncak SCTV 34 Extraordinary pukul 13.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai hari ini Kamis 15 Agustus 2024 live di video. Lanjut juga, tentukan pilihanmu agar idola kalian masuk dalam nominasi di Infotainment Award 2024. Ayo vote tahap 1 Infotainment Award, klik link di IG ya guys. Bismillah pokoknya untuk Leslar, semoga masuk di nominasi Infotainment Award 2024. Oke, lanjut ya para sahabat, mau nyanyi bareng idola kamu, sabar ya, tinggal nunggu 9 apa 8 hari lagi nih. Akan ada penampilan Leslar dan idola-idola yang lainnya pastinya di SCTV. Tidak hanya tampil di acara SCTV, Leslar juga akan hadir di RCTI. Jadi ada 2 TV ya, bahkan 3 TV sekaligus guys. Leslar akan tampil di 3 TV, RCTI, SCTV, dan Indosiar. Untuk Indosiar nanti Sabtu ya, soalnya ini ada informasi kalau Leslar akan tampil di acara Senandung Nikmat yang akan dipandu oleh A.A. Raffi Ahmad. Diunggah juga oleh A.A. Raffi di feednya. Bakal launching nih Baby Rans dan Baby Leslar di tahun 2025. Sudah ada informasinya guys, Senandung Nikmat setiap Sabtu jam 22.30 waktu Indonesia Barat di Indosiar. Jadi bakal ada Leslar di 3 TV. Untuk yang pertama ada Leslar di Senandung Nikmat di Indosiar, kemudian tanggal 23-nya di RCTI, di HUT RCTI ya, dan tanggal 24-nya di HUT SCTV. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar, nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.